Ya, selamat malam. Selamat datang di Gang Buntu. Kali ini saya akan bacakan puisi karya Quick Lina dengan judul Hujan Emas dan Hujan Batu. Katanya hujan batu di negeri sendiri lebih baik hujan emas dari negeri orang. Kalau boleh memilih, aku memilih hujan emas. Ku kumpulkan lalu dijual, harganya mahal. Uangnya bisa untuk beli beras, lalu dibagi-bagi buat rakyat yang melarat. Kalau hujan batu diangkat susah, dijual payah. Sekian, terima kasih. Untuk puisi yang kedua, karya Quick Lina dengan judul Modal. Puisi dijadikan modal merayu ibu-ibu muda yang kesepian, menggoda laki-laki yang mata keranjang. Lirik sana, lirik sini, lalu satu dua diajak berpacaran. Pagi, siang, sore, malam disodor puisi. Murah meriah bikin happy. Warteg pun jadi sepi, warnet yang penuh sepanjang hari. Sekian, terima kasih. Untuk puisi yang ketiga, karya Quick Lina dengan judul Mahal. Di negeri ini semua mahal, masuk toilet juga mesti bayar. Hanya satu yang gratis, janji para petinggi. Diobral manis karena tak satu pun bakal ditepati. Sekian, terima kasih. Untuk puisi yang berikutnya, karya Quick Lina dengan judul Lumbung Korupsi. Lumbung korupsi selalu terisi, renggut dari sana sini, tak peduli. Berbagai cara dijalani sehingga perut tikus berdasi, selalu buncit dari dulu hingga kini. Kalau bisa sampai kelak mereka tak bernapas lagi. Sekian, terima kasih. Untuk puisi yang berikutnya, karya Quick Lina dengan judul Pahlawan Devisa. Oleh negara mereka dijuluki pahlawan devisa, meski orang-orang menyebut mereka TKI. Namun kalau pulang dari luar negeri, masuk terminal 2,
Bandara Soekarno-Hatta digiring kayak sapi. Oh, sekian, terima kasih. Untuk puisi berikutnya karya Kuik Lina dengan judul Tenaga Kerja Indonesia. Tenaga kerja made in Indonesia di luar negeri terkenal dengan kesabaran. Banyak yang berprestasi juga mendapat kemudahan. Namun, tak sedikit yang menderita raga dan hati. Sekalipun mereka diperlakukan tidak adil, selalu diam setelah melapor ke agensi tak peduli. Berusaha kabur lalu ditangkap polisi. Di shelter memilih bunuh diri. Sekian, terima kasih. Untuk puisi berikutnya karya Kuik Lina yang berjudul Hidup Selamanya atau Mati Sehari. Sama-sama bisa menulis puisi menggunakan aksara-aksara yang sama. Dari 26 huruf dibolak-balik, ditukar-tukar sesukanya, jadilah puisi yang beda. Diakui atau tidak karya-karyanya, karena sebagian yang tertulis hanya keisengan belaka. Ada karya yang abadi, namun ada juga yang hidup sehari langsung mati. Sekian, terima kasih. Untuk puisi berikutnya karya Kuik Lina dengan judul Toko Kebenaran. Kata Salomo, kau bisa membeli kebenaran. Jangan sampai menjual kebenaran. Kataku, kebenaran bisa dibeli di mana? Ya, apakah memang ada yang menjual? Sekian, terima kasih.